seru ban kapten di Arsenal, manajer Chelsea Thomas Tuchel telepon Pierre-Emerick Aubameyang. Thomas Tuchel pernah mendidik Aubameyang di Borussia Dortmund dan baginya sekelinci itu adalah pemain penting. Manajer Chelsea Thomas Tuchel rupanya turut mencermati situasi Aubameyang di Arsenal. Tuchel dan Aubameyang pernah bahu-membahu bersama di Borussia Dortmund. Sang juru taktik paham betul bagaimana karakter pemain internasional Gabon tersebut. Sebagaimana yang diketahui, baru-baru ini Aubameyang dilengserkan dari jabatannya sebagai kapten The Gunners dikarenakan masa indisipliner. Sudah 2 pertandingan terakhir Arsenal, dia tak nampak batang hidungnya. Adapun yang terbaru, Aubameyang ditepikan dikarenakan kelepanan utara melibas West Ham United 2-0. Thomas Tuchel yang pernah mendidik Aubameyang di sinyal Iduna Park ikut bersimpati atas apa yang dialami sang striker, tetapi menolak untuk memberikan penilaian lebih jauh. Saya akan menelepon selagi ada kesempatan, tapi saya juga tidak ingin mengganggu dia, tutur Thomas Tuchel kepada media. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi saya. Kami memiliki hubungan yang sangat penting. Saya hanya bisa mengatakan hal terbaik tentang dia sebagai pribadi dan pemain. Lanjutnya, saya menyesal melihatnya dalam masalah. Karena itu, bukan tempat seharusnya dia berada, mengingat kualitas dan karakternya. Jelas mantan pelatih Borussia Dortmund dan PSG tersebut. Akan tetapi, saya tidak terlibat terhadap apa yang terjadi di klub itu sekarang, dan saya tidak sedang menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tandas Thomas Tuchel. Seketika, mencuat deretan rumor mengenai masa depan Aubameyang. Barcelona menjadi salah satu klub yang disebut-sebut ingin menyelamatkan kali sang penyerang di bursa transfer berikutnya. Chelsea uji coba safe standing melawan Liverpool pada Januari. Chelsea telah mengonfirmasi bahwa mereka akan melakukan uji coba penerapan penonton berdiri dalam pertandingan Premier League melawan Liverpool pada Januari nanti. Klub London Barat tersebut sebelumnya telah memasang tempat duduk dengan pembatas di tribun Stamford Bridge sebagai persiapan untuk menguji coba skema safe standing. Dan kini Chelsea mengonfirmasi bahwa sektor Matthew Harding bagian bawah dan ZN bagian atas bawah akan digunakan dalam uji coba tersebut. Klub mengungkapkan bahwa Sport Ground Safety Authority sudah menyetujui masa percobaan setelah mereka mendapat lisensi untuk menerapkan safe standing di Stamford Bridge. Adapun pertandingan tersebut memungkinkan penggemar The Blues untuk memilih apakah mereka ingin duduk atau berdiri selama pertandingan. Sementara tiket masih akan memberi mereka nomor kursi. Dalam laman resminya, Chelsea menulis, pengenalan area berdiri berlisensi didasarkan pada bukti risiko keamanan bagi penggemar yang terus-menerus berdiri area duduk. Selain itu, banyak penggemar menginginkan pilihan untuk berdiri. Dan dengan munculnya solusi teknik baru, penelitian SCSA telah menunjukkan ini dapat dikelola dengan aman. Pengadopsi awal akan dievaluasi melalui penelitian independen dan temuannya diantisipasi pada paruh kedua musim akan menginformasikan saran SCSA berikutnya kepada Departemen for Digital, Kultur, Media, dan Sport tentang potensi pengeluaran yang lebih luas dari lisensi berdiri awal musim depan. Perlu dicatat bahwa berdiri di area lain stadion tidak diizinkan. Thomas Tuchel akui tanpa Lukaku, The Blues justru main bagus. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengungkapkan, saat Romelu Lukaku absen, The Blues justru tampil bagus. Romelu Lukaku baru menjadi starter satu kali dari 5 pertandingan yang dilakoni oleh Chelsea sejak dirinya absen sebulan dikarenakan cedera. Saat Chelsea menaklukkan Leeds United dalam laga pekan ke-16 Liga Inggris pada 11 Desember 2021, Romelu Lukaku bahkan baru dimasukkan pada menit ke-87. Striker berpaspor Belgia ini bermain kurang dari 2,5 jam dalam hampir 2 bulan terakhir. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengakui bahwa dirinya memang menahan Lukaku untuk bermain, terutama sebagai starter. Thomas Tuchel menilai Lukaku belum sepenuhnya pulih dari cederanya. Juru taktik AS Jerman tersebut
juga melihat bahwa ketika tak diberkat oleh Lukaku, The Blues justru bisa bermain dengan bagus. Romelu Lukaku menderita cedera pergelangan kaki saat melawan Malmo di Liga Champions pada bulan Oktober. Selain menahannya dikarenakan cedera, Thomas Tuchel juga mengatakan bahwa Lukaku masih harus beradaptasi dengan gaya permainan Inggris. Adapun selain itu, ketidakhadiran Romelu Lukaku justru memberi keuntungan bagi Chelsea. Pasalnya, The Blues jadi mencari solusi absennya Lukaku dan akhirnya bisa bermain dengan bagus. Kami tidak membawanya untuk bermain pada acara-acara khusus, kata Thomas Tuchel yang dikutip dari bolasport.com dari Daily Mail. Kami membawanya untuk konsistensi, tapi suka atau tidak, masih ada adaptasi. Jika Anda bermain di Italia atau Inggris, itu adalah permainan yang sangat berulang. Itu adalah permainan yang sangat berbeda. Ketika dia keluar karena cedera, kami bermain bagus, kami mencetak gol. Kami menaikkan level intensitas, kami menemukan solusi lain, karena kami harus menemukan solusi. Dan kemudian itu tentang kebugaran. Dalam latihan, Lukaku masih belum memiliki kepercayaan penuh pada pergelangan kakinya. Bahkan jika dia tak pernah mengakuinya, saya melihatnya. Anda harus bersabar. Tuturnya lagi.